Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Assalamualaikum pagi ini. Dan seperti yang anda dapat lihat, inilah produk-produk yang akan kita bicarakan. Sebentar saja lagi, ini dia. Kita bersama dengan Kak Sabariah Mat Zain, jurucakap Dunia Herb. Assalamualaikum Kak Zain. Waalaikumsalam Aifah. Aifah, apa khabar? Khabar baik. Sentiasa nampak sihat. Gorgeous. Oh, itu dia. Itu dianya. Baiklah okay. Kak Zain, seperti yang kita dapat lihatlah. Hari ini apa yang istimewanya? Baiklah, jadi Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Assalamualaikum pada pagi ni, Fah. Ya. Jadi macam biasalah, Kak Seb suka nak kongsikan tentang produk jus mustajab gold keluaran Dunia Herbs. Sebab mungkin selama hari ni penonton biasa dengar Kak Seb berkongsi tentang lotion mustajab. Biasa kan? Lepas tahu kan? Lotion mustajab. Jadi jus mustajab gold ni adalah produk kedua yang dihasilkan oleh Dunia Herbs selepas lotion mustajab. Jadi Kak Seb nak war-warkan supaya semua penonton yang menonton pada pagi ni, Fah, mereka dapat tahu bahawa Dunia Herbs ada hasilkan satu lagi produk baru, iaitu jus mustajab gold yang mana kita hasilkan dia dalam bentuk jus minuman. Maknanya Eva boleh minum begitu sahaja. Begitu sahaja. Tak payah dibancuh-bancuh, tak payah apa-apa, kita tuang, kita terus minum itu saja. Jadi jus mustajab gold ni sebenarnya Eva kita hasilkan juga di atas permintaan ramai sebenarnya. Sebab ramai pengguna-pengguna setia Dunia Herbs ni kan duk tanya kan. Bila Dunia Herbs nak keluarkan, bila lagi nak keluarkan produk yang baru, yang bagus kan. Jadi alhamdulillah kita hasilkan jus mustajab gold, kita pasarkan sekitar April tahun lepas. Sehingga hari ini terus mendapat sambutan yang sangat-sangat memberansangkan. Ya. Yang mana jus mustajab gold ni kita formulasikan daripada 13 jenis herba. Kalau Ifa nak tengok mengapa agaknya Dunia Herbs memilih 13 jenis herba ini, kerana kita tahu bahawa khasiat herba ni semua orang tahu. Betul ya? Dan sangat dekat dengan masyarakat Malaysia, yang mana kita tahu herba-herba seperti daun belalai gajah. Dalam ni kita ada daun belalai gajah lah. Maknanya bahan utamanya, herba utamanya adalah daun belalai gajah. Kemudian kita ada juga daun durian Belanda, kita ada buah tin delima, kita ada apricot kering, bawang putih, halia. Lepas tu kita ada almana, pegaga dan macam-macam lagi. Yang mana kita formulasikan semuanya menjadikan jus mustajab gold ini mempunyai khasiat yang sangat-sangat memberi kesan sekiranya kita mengamalkannya sebagai minuman harian. Itu yang saya nak wawarkannya. Jadi kalau orang tanya, apa yang ada dalam mustajab gold adalah digabungkan dengan 13 jenis herba tersebutlah. Jadi kita mengatakan bahawa jus mustajab gold ini mempunyai khasiat nilai sejuta. Nilai sejuta? Ya, nilai sejuta. Kerana apa antaranya itu? Sebab keberkesanan herba-herba itu sendirilah. Yang macam Kak Seb sebutkan tadi, sangat dekat dengan rakyat Malaysia, sangat dekat dengan hati orang Melayu utamanya. Jadi kita boleh mendapatkan khasiat nutrisi, vitamin, antioksidan yang baik daripada herba-herba itu tadi untuk membantu meningkatkan kualiti kesihatan kita, Eva. Jadi kalau macam kita ni mungkin ada masalah kesihatan, kita tak tahu apa-apalah kan. Tapi kita boleh cuba amalkan jus bersajab gol, insyaAllah ia boleh membantu membekalkan nutrisi yang baik dan sebagainya. Itu antara isi kandungannya ada dalam jus mustajab gol. Jadi kalau kita lihat pula fungsi dan kelebihan jus mustajab gol ni, semua orang boleh ambil. Lelaki dan wanita boleh ambil. Eva pun boleh ambil. Saya pun boleh. Boleh minum macam tu. Kita minum dua kali sehari, Eva. Iaitu di waktu pagi masa perut kosong kita boleh minum, dan kemudian waktu malamlah sebelum kita tidur kan, kita ambil lagi. Kita sediakan dia punya cawan sukatan tu. Jadi Eva tuang saja 17 ml. 17 ml. Dan kita terus minum macam biasa. Dan dibantu dengan minum air yang banyak jugalah supaya dia punya penyerapan berlaku dengan lebih baik. Okey, jadi fungsi dan kelebihan jus mustajab gold ini kalau kita amalkan, insya-Allah ia boleh membantu, yang paling utama sekali membekalkan tenaga tambahan pada kita. Betul. Supaya kita tidak mudah lesu, tak mudah letih kan. Sebab apa? Lifestyle kita hari ini kalau Eva tengok macam mana. Semuanya serba-serbi terkejar-kejar kan. Bila balik rumah kita dah rasa penat, tak tahu nak buat apa. Jadi dengan adanya jus mustajab gold yang kita amalkan ni, InsyaAllah kita akan rasa lebih cergas. Bila tidur, kita akan dapat kualiti tidur yang baik. Dan besok pagi kita bangun tidur, kita akan rasa lebih cergas. Taklah rasa macam lemau saja nak bangun tidur kan. Macam malah malasnya. Tak, kita akan rasa macam tu, insyaAllah. Dan juga ia membantu untuk proses detoksifikasi. Maknanya, bila kita minum, dia akan boleh membuang racun daripada badan kita. Jadi insyaAllah lah, tak adalah simpan racun dalam badan. Di samping itu juga, ia boleh membantu mengurangkan nafsu makan kita. Kalau Eva rasa macam nak jugalah cuba kan. Jadi ia boleh mengurangkan nafsu makan kita secara tak langsung, dapatlah mengekalkan bentuk badan kita, insyaAllah. Kan, kalau kita amalkan, itu antara fungsi dan kelebihannya lah, Eva. Itulah dia antara khasiat, fungsi
formulasi dan juga cara penggunaan Mustajab Gold ni. Jadi saya pasti ramai yang tertanya-tanya ternanti-nanti dekat luar sana, terutamanya penonton CCTV Al-Hijra, bagaimana nak mendapatkan jus Mustajab Gold ni, Kak Seb? Okey, baiklah. Tapi sebelum tu, Kak Seb nak wakarkan juga bahawa harganya iaitu RM128 sahaja. Maknanya sangat-sangat berbalu untuk dimiliki sebagai makanan tambahan. Jadi kepada semua penonton yang sedang menonton hari ini dan juga peminat setia yang ingin mendapatkan produk Dunia Herbs iaitu jus Mustajab Gold, anda boleh hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ataupun anda boleh layari www.duniaherbs.com.my atau anda boleh singgah di mana-mana sahaja toko-toko jamu yang berdekatan dengan anda ataupun temui ke semua stokis Dunia Herbs di seluruh negeri atau yang tinggal berdekatan di kawasan Kuala Lumpur dan juga Selangor. Anda boleh datang terus ke Wisma Dunia Herbs di Platinum Walk, Setapak, Kuala Lumpur. Dan satu lagi, jangan lupa like page kita di Facebook iaitu Dunia Herbs Official. Itu dia, kepada anda yang ingin mendapatkan jus Mustajab Gold keluaran Dunia Herbs ni, boleh dapatkan di seperti yang disebutkan oleh Kak Seb tadi. Baik, saya pasti memang pengikut pun ramai Dunia Herbs. Insya, dan insyaAllah siapa yang nak mendapat boleh hubungi. Boleh. Segera dapatkan. Kerana apa tau? Jus Mustajab Gold Dunia Herbs betul-betul lega. Betul-betul lega. InsyaAllah. Baik, Kak Seb. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dan kita akan berhenti berehat seketika. InsyaAllah kita ada lagi perkongsian yang menarik selepas ini. Dan kita berehat seketika.